Melihat sikap Lesti menangis kala menatap sang suami bekerja disorot Sandi Purnamasari. Maklum, sejak kasus KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti, mereka kompak memilih beristirahat dari kerjaan. Setelah Lesti kembali manggung dan tampil di TV, perlahan rupanya Bilar juga melakukan hal yang sama. Walaupun namanya sudah diboikot dari TV, namun ayah Muhammad Leslar Al-Fati Bilar itu masih unjuk diri di tempat lain. Dari penelusuran banjarmasinpost.co.id dalam Instagram pribadi Lesti Kejora, @LestiKejora, Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023, hari kemarin Bilar jadi model fashion show SAS Designs. Aksinya berlenggak-lenggok di panggung, ternyata membuat Lesti menangis. Diam-diam saat duduk di kursi penonton, Lesti terlihat meneteskan air mata ketika Bilar berjalan di hadapannya. Kala itu, Bilar mengenakan setelan kemeja berwarna denim. Tampak, Bilar sempat menyapa Lesti dengan lambaian tangan dan senyuman. Lesti menangis sembari merekam aksi fashion show Bilar. Tangisan Lesti tak ayal dikomentari oleh Sandi Purnamasari yang kebetulan duduk di dekatnya. Menurut Sandi, itu sudah jadi hal yang biasa baginya melihat Lesti menangis karena suaminya. Gak kaget, basah pipi karena ayang @LestiKejora @RizkyBilar, ujarnya melalui caption. Sementara itu, pada kesempatan lain, Bilar berterima kasih kepada penyelenggara yang sudah melibatkan dia sebagai model. Diketahui, beberapa artis lainnya juga turut dilibatkan menjadi model seperti Atta Halilintar dan Haris Friza. Glora Kestang Yu ya udah dilibatin ya, suatu kehormatan, keren SAS tuh, SAS keren banget, kata Bilar. Bahkan, Rakes berencana ingin melibatkan BBL di event yang akan datang. Seru banget tadi Dede sama Bilar udah datang, Tang Yu next aku mau BBL lah, ucap Rakes. Mendengar rencana itu, Lesti dan Bilar terlihat antusias. Benar ya, cetus Lesti. Rizky Bilar kabar di boikot TV gegera kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Sang kakak Rizky Bilar, Bobby menyebut akan rugi jika memboikot Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Bobby menyebut adiknya dan Lesti kerap menghasilkan cuan bagi TV. Karena itu, kakak Rizky Bilar sesumbar dan tak gentar di boikot KPI tidak tampil di televisi setelah tega melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat membuat heboh publik dengan kasus KDRT. Kasus KDRT antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun berakhir damai dan kembali menjadi sorotan. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari tribunlampung.co.id, tak jauh berbeda dengan kakaknya, suami Lesti Kejora. Bahkan Rizky Bilar pun mengaku jika dirinya masih tetap disukai oleh banyak orang. Padahal Rizky Bilar diketahui sudah dipecat dari program televisi yang menghadirkannya sebagai pemandu acara gegara kasus KDRT dengan Lesti Kejora. Banyak orang menyukai saya, banyak juga yang tidak menyukai saya, ujar Rizky Bilar dilansir dari Tribun News, Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022.